Oke, Rada Nusantara, welcome back to Om Channel. Ya, kali ini gue bakal bermain game baru, yaitu All of Hunting dari Nine Senses. Ya, kayak gitu lah modelnya ya. Bo, kalian lihat sendiri di KPP, nanti gue sediain link downloadnya di deskripsi kayak biasanya, cuy. Dan bagi yang belum join di Discord, kalian join aja, cuy. Soalnya masih pertama nih, gratis, free, dan lain-lain ya. Bodo amat, belum ada membershipnya soalnya. Masih sedikit yang join. Dan kalau kalian mau join ya gak masalah, aku cuma nge-share meme doang di situ. Jadi untuk tahu ini loginnya memakai Google dan Facebook. Dan ya, walaupun ini game baru tetap aja gampang ya. Tapi mohon maaf ini gamenya vertikal, cuy. Jadi kita akan login pakai Google dan kita langsung let's go. Oke. Oh, ada pemilihan karakter. Ini cewek, pengguna pedang. Aku milih ini aja kayaknya ya. Tapi ada 4 pilihan. Yang ini kayaknya pembawa kapak ya kayaknya ya. Enggak, membawa pedang. Ini pedang juga tapi. Apa bedanya? Ini aja lah. Apapun. Yes, guys. Rambut panjangnya selalu bagus, gak pernah bejelek. Yes. Mantap. Oke, kita lihat cewek-cewek seksoi di sini, Mos. Kita lihat game seperti apa ya, karena udah buka ya. Oh ya, lupa ngucapin selamat berbuka bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Seperti itu ya modelnya. Sekarang kita lihat, ini ternyata idol game RPG, Bos. Oke, kita masih punya oh, ini karakter kita yang tadi ya. Oh, tadi gituin modelnya ya. Gak paham bahasa alien, bahasa Chinese. Bahasa ya Jerry, apa temen Jerry. Oke, terus disuruh apa? Oh, kita dapat karakter baru bintang 4. C. Bintang 4 tapi kok biru? C. Aku mikir kayak rarity-nya itu berdasarkan rarity. Jadi kayak bintang 3 itu ada yang rare, terus ada bintang ada yang rare juga bintang 4. Kayak gitu mungkin modelnya ya. Ya entahlah, mungkin nanti kita bisa ngeliat buku indeksnya mungkin ya. Sekarang kita disuruh level up karakter bintang 4 kita tadi. Oke. Simple ya ini ya. Simple banget sumpah. Oke, sekarang kita looting mania dulu. Oh. Kukira looting lu barusan disuruh. Apa ini? Labirin. Oh. Ini kayak semacam labirin kayaknya ya. Yang ini kita bisa battle, yang ini kita ngerekrut. Udah pasti. Ini kayak labirin gitu. Kalau misalkan pernah main game RPG yang ada labirin gitu, itu kalian mungkin bakal paham sih main game ini. Oke, di sini kita udah punya 6 line up karakter dan masih tetap sama. Karakter kita yang andalan adalah bintang 4 rare. Shit, wow! Kita skip karena nggak terlalu penting juga. Labirinnya cuma dapat resource nggak guna, cuma dapat uang dan dapat EXP doang, sama dapat itu breakthrough pill ya nggak jelasin. Ada chat juga di sini. Terus kita ngapain enaknya sekarang? Oh, aku sudah punya 2300 gem. Kita gacha sekarang aja ya. Harganya 2300 soalnya. Tapi kita looting mania dulu aja ya, cuy. Kita looting dulu biar mantap-mantap gitu ya modelnya. Kita dapat 120 pecahan fragmen bintang 3, lalu kita ambil lagi ini mana? Mana? Oh, yang ini ya, yang kanan. Yang kanan. Oke. Oke, terus kita kemana lagi nih? Oh, banyak sekali. Mantap-mantap. Kita makan-makan dulu. Kita mukbang lootingan. Oh, kita dapat banyak. Dapat ini, dapat 800 gem dong. Wow. Wow, 3300. Gacha 2300 berarti masih 1000. Berarti kita nanti bisa greening satu kali lagi, terus kita dapat langsung dapat gacha 2 kali. Berarti. Oke. Kita gacha 2 kali multi nanti ya. Tapi kita gacha dulu satu kali ya, satu kali multi. Kali aja aku bisa hoki. Oke, ini kita kemana? Udah enggak ada lootingan lagi ya? Oke, kita lihat dulu. Ini nggak tahu buat apaan nih, bandage kayaknya. Ini buat uang, buat idolnya. Terus ini ada fragmennya bintang 3. Kita langsung ambil semuanya, kita summon 3-3-nya. Oke. Udah gua summon dan itu kurang dikit lagi bintang 5 tuh. Oke, tertinggi di bintang 5 SSR kayaknya ya, di sini ya. Oke, aku masih berkeliling dulu, kali aja masih ada yang belum tak ambil. Kayaknya udah semua ya. Udah semua kayaknya, Rek. Kita langsung gacha aja kayaknya. Oh, aku punya ekor kayak biasanya. Kita punya ekor. Di sini ada dua tipe gacha, tipe friend point sama tipe gacha jangkrik sama bintang 3, Bang Sul. Oke, kita langsung gacha 10 kali ya. Teori gacha 10 kali langsung. Oh ya, di sini ada tulisan 3 strip 5. Kalau kalian nyesain story 3 strip 5, kalian bisa dapetin tiket gacha kayaknya. Oke, kita gacha. Oke, SSR bintang 5, nice. Nice banget, nice. Terus apa lagi bintang 4? SR kayaknya. SR ya. Oh, SSR lagi dong bintang 5. Wow. Oke.
Hoki, hoki, hoki. Aku udah gak heran lagi soalnya udah emang laker hidup ini hoki, cok. Lah mau dimanapun juga ya hoki, gak ngurus aku. Lah gak hoki, ya wes tak buyar. Tak buyar, gak main game aku. Oke, kita dapet bintang 5, 2, SSR, dan ya. Kayaknya cukup gampang ya dapet bintang 5 di sini ya. Kita gacha juga dapet itu dong, achievement. Terus kita kemana lagi? Ini dapet EXP sama gak tau ini apa itu. Kayak pita gitu modelnya. Oke, kita ambil EXP dulu. Dan, oh masih ada dong EXP-nya, banyak banget. Oh, oke. Okay. Terus kita looting-looting dulu, baru kita level up SSR kita yang 2 tadi ya. 1 sama yang 2, yang cewek 2-2 ya. Pokoknya cewek seksual itu selalu hebat. Intinya ngono, bes, gak ngurus aku, fix. Bapak Botax, bisa di-upgrade Bapak Botax. Kita upgrade Bapak Botax aja ya. Teori upgrade Bapak Botax. Oke, kita upgrade dulu Bapak Botax supaya apa nanti bisa jadi investasi bintang 4 ke depan. Bisa lagi dong. Yey. Aduh, memoriku penuh dong, Bang Sul. Oke. Upgrade bintang 4 ya. Aduh, mencet. Oke, ini terus ini 3 orang. Gitu. 2 3. Nice. Kita upgrade jadi bintang 4. Bintang 4. Tapi kenapa Bapak Botaknya tidak ada? Kenapa jadi Bapak Mata 1? Gak seru, Bor. Aku pengen yang kinclong. Oke, sekarang kita disuruh. Gak disuruh sih. Aku pengen upgrade aja sih. Biar seru gitu. Oke, kita dapetin. Oh, dapetin ini susah juga ya. Yang Blackrock Prill-nya. Oh, Wang Kuntek, Bang Sul. Fah! Wang Kuntek! Saya tak grinding, saya. Oke, sudah selesai semua. Aku sudah dapat 200.000 dari apa? Dari idle point yang ada di tas tadi, Bos. Idle 24 jam lumayan lah itu. Dapat 219.000 kayak gitu beli, coy. Jadi di sini kita enggak kekurangan duit dan enggak kekurangan XP juga, tapi kekurangan apa? Bread skill-nya yang kurang, Bos. Ya tapi enggak masalah, kita bisa grinding di labirin tadi, coy. Siap labirin tadi dapat 2 kalau enggak salah ya. Sekitar segitu ya kayaknya. Aduh. Terus kita kan ini aku uji tes ya. Ini aku itunya cuma. Okay. Ini SSR yang pertama skillnya. Antuch. Ini yang kedua. Oh, Shuriken, nice. Okay, terus kita ngapain? Boleh. Okay, aku udah punya 2.300 gem lagi. Saatnya kita menggacoy lagi. Kita undi lagi. Kita pendi udara lagi, cuy. Langsung aja semuanya ya. Kayaknya gak dapetnya gampang deh bintang 5 ya. Tapi tergantung sama GML lagi sini kayaknya. Kita coba 1, 2 ritual. Ini gak ada rednya masalahnya ya. Aku bingung. Kita coba gacha langsung aja, Bos. Ya ampun, ternyata gitu kok gak ada bintang 5 ya. Kok gak ada bintang 5 kayak gitu, cuy. Gak ada efeknya, cuy. Langsung kayak gitu. Tapi kita dapat dupe duplikatnya, dapat. Entah siapa namanya, bahasa Chinese itu tidak paham saya. Seperti itu modelnya enggak ngurus. Dan sekarang kita disuruh pasang equipment. Dan udah selesai semua kayaknya. Aku menang udah semua. Udah cuma punya dikit doang soalnya. Nah, cara ngedupe gimana caranya, Bor? Terus dupe fungsinya apa? Aku enggak paham ya. Alambon, aku tak pelajari titik. Oh ya, di sini index book-nya hero kita bisa dapat gem dengan hero baru. Ya itu modelnya, cuy. Kalau kalian dapat hero baru, kalian bisa mendapatkannya dengan apa, mendapatkan gem dengan banyak. Oke, Lara. Jadi untuk videonya I Love Hunting udah selesai. Jadi kalau kalian suka video kalian, kalian bisa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa bikin kelompok baru biasa. Dan jangan lupa share ke teman kalian bagaimana cara bermain I Love Hunting. Walaupun berdiri kayak gini game ya, walaupun vertikal tidak masalah. Yang benar ada gacanya, ada gacha-gacanya, bodoh bos. Aku ngurus, Masio ini berdiri kayak landscape. Tetap aja kalau gacanya, aku main tetap. Jadi untuk itu gue ucapin lagi terus semesta. Mata Sita Mata One dan ya, kembali lagi kalau misalnya belum join Discord, kalian join dong, gak masalah. Kita cuma bersantai ria dan cuma nge-share meme doang dan cuma bacot doang ya, bacotin gini bacotin gitu ya, udah amat kayak gitu bacot. Jadi kita friendly fire, friendly family salah. Oke, jadi ya dadah lah semuanya.